Belasan petugas kepolisian akhirnya meninggalkan kediaman Nikita Mirzani di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada yang haus atau lapar nggak, bapak-bapak? Saya mau pesen KFC buat makan. Kan dari jam 3 kan? Ada yang haus nggak? Lapar? Mau dipesenin makan nih? Masih, ada yang mau? Benar. Jangan pada numpang di rumah warga, malu ih. Yang dibawa-bawa orang lain yang nggak tahu. Halo. Sejatinya, kedatangan anggota Polda Banten itu untuk membawa Nikita Mirzani ke kantor polisi guna untuk dimintai keterangan atas laporan kekasih Nindi Ayunda. Dito Mahendra, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga belum membeberkan secara detail kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Namun kata Silitonga, kedatangan timnya ke kediaman Nikita Mirzani sebagai pelayanan penyidikan terhadap terlapor Nikita Mirzani. Pada prinsipnya kegiatan penyidik ke rumah NM bersifat persuasif untuk pelayanan penyidikan, kata Silitonga. Silitonga menuturkan, selama anggota di kediaman Nikita Mirzani, pihaknya mengedepankan tindakan persuasif. Namun yang bersangkutan juga belum bersedia keluar untuk bertemu dengan penyidik. Jadi penyidik akan membangun komunikasi kembali dengan NM untuk bisa dimintai keterangan, ujarnya.